Seorang pelaku pencurian sepeda motor di Jember, Jumat pagi babak belur dihajar warga. Lantaran dua kali kepergok sedang merusak kunci sepeda motor di rumah warga. Pelaku nekat mencuri di siang bolong saat ramai warga beraktivitas, sehingga sempat menjadi bulan-bulanan warga. Aksi pencurian sendiri sempat terekam kamera CCTV. Seperti inilah video rekaman CCTV, aksi percobaan pencurian sepeda motor yang dilakukan Andi, warga Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang, di salah satu toko di Jalan Raya Rambi Puji Jember, Jumat pagi. Dalam rekaman CCTV, pelaku gagal membawa sepeda motor incarannya lantaran kunci letter T yang digunakan pelaku patah dan berhasil melarikan diri. Alih-alih mengurungkan niatnya setelah percobaan pertama gagal, pelaku bersama komplotannya malah mencari incaran di tempat lain. Namun dalam aksinya yang kedua di wilayah Kecamatan Kalisa Jember, pelaku kembali gagal lantaran kepergok saat mencoba merusak kunci sepeda motor di salah satu rumah warga. Alhasil, pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga dan mengalami sejumlah luka cukup serius. Beruntung polisi segera mengamankan pelaku dan menyelamatkan pelaku dari amukan warga. Nah, kuncinya bahwa tersangka ini ketika sedang melakukan aksinya diketahui oleh warga, kemudian sempat membawa lari kendaraan, diteriaki, kemudian jatuh. Kemudian di kerumuni masa kita datang. Pas pada saat itu dia melaksanakan patroli sama rekan-rekan resmo. Itu kronologisnya. Sempat diajar itu? Ya, sempat oleh warga, tapi sempat untung karena kita juga pas saat berada di lapangan, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, hanya beberapa menit kita datang bisa mengamankan. Ya, alhamdulillah selamat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah kunci letter T yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya, serta sebuah sepeda motor yang gagal dicuri pelaku. Polisi hingga kini juga masih mengejar pelaku lain yang berhasil melarikan diri dan telah dikantongi identitasnya. Dari Kalisat, Barole Syafi mengabarkan untuk KJTV.